guys, di episode kali ini kita juga mengetahui bahwa Papa Arga benar-benar kesal terhadap Arman ya guys. Karena Arman telah memberikan komplain terhadap Papa Arga. Karena Papa Arga telah seenaknya saja memasukkan Maudy di perusahaan Arga Group. Arman tidak bisa terima ya guys dengan apa yang dilakukan oleh Papa Arga ini. Karena menurutnya, Maudy hanya seenaknya saja keluar dan juga masuk perusahaan Papa Arga. Nah guys, lalu Papa Arga pun mengeluarkan satu peraturan bahwa yang memegang wewenang di Arga Group adalah Papa Arga sendiri. Nah guys, hal itu tidak diterima oleh Om Arman. Akhirnya Om Arman pun memutuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaan Arga Group. Nah guys, namun Papa Arga tidak bisa memecat Arman begitu saja, karena saat ini masih banyak perusahaan-perusahaan yang dihandle oleh Arman. Nah guys, lantas apa yang akan terjadi di episode selanjutnya? Semoga saja hal ini tidak berkepanjangan ya guys, yang bisa merusak hubungan antara Papa Arga dan Tante Emily. Jangan lupa saksikan terus kelengkapan ceritanya hanya di sinetron Love Story setiap hari di SCTV. Dan mimin pastinya akan ada terus info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.